Om Swastiastu, Sugeng Siang Para Pamirsa. Di vlog kali ini saya akan unboxing sebuah kursi makan, yaitu counter chair atau bar chair, kursi bar. Saya beli di online shop, harganya sekitar 20.000 yen per unitnya. Saya beli 4 buah kursi. Jadi kursi bar ini bentuknya seperti ini. Ayo kita unboxing bersama-sama. Pengirimannya cepat banget. 2 hari. Kalau di Jepang, pos kurirnya cepet banget ya. Ini saya liburan akhir pekan. Kemudian menengok rumah, bersih-bersih rumah. Mumpung ada waktu. Saya memilih motif kayu. Motifnya kayu koa. Saya suka sekali dengan motif kayu. Saya merasa dekat sekali dengan alam. Kakoi. Empat buah kursi, modelnya sama, bentuknya juga sama. Kunci L. Ini alasnya dari besi. Ini necknya ada pegasnya. Jadi apa? Saya beli yang agak tinggi. Normal itu tingginya itu 60 cm. Saya beli yang agak tinggi, 80 cm ya, buat Haruka sama Tsubasa biar bisa nyaman kalau makan. Kalau duduk sambil makan gitu kan lebih tinggi kan, anak kecil kan enak, nyaman. Ini untuk apa? Untuk bersandar kaki. Ini buku panduannya, buku petunjuknya. Simple banget. Bahasa Jepang, made in Japan. Silika gel. Saya beli kursi ini sekaligus mengisi rumah pribadi saya. Dan untuk kedepannya rumah pribadi saya buat homestay mahasiswa atau mahasiswi saya. Mari kita pasang kursinya untuk sampel. Keren banget, mengkilap.
harga kursi bar seperti ini bermacam-macam, ada yang murah, ada yang mahal juga, ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. Saya memilih yang sesuai dengan kebutuhan saya sajalah, ya, sesuai dengan selera. Kalau murah tapi nggak memuaskan ya nggak enak, kalau mahal tapi nggak cocok ya nggak enak juga. Jadi ya sesuai dengan pilihan, sesuai dengan kebutuhan. Ini alasnya, keren banget. Dari sekian banyak kursi bar, pilihan saya jatuh kepada kursi jenis ini. Karena rumah saya motifnya kayu, dari kayu, saya juga memilih kursi bar dari kayu juga. Hati saya tentrem banget. Saya sangat nyaman sekali, merasa dekat dengan alam. Simpel banget ya. Ini untuk memasang skrupnya. Setelah dipasang skrup, dan hasilnya seperti ini, sangat keren sekali bentuknya seperti ini. Meskipun dari kayu, kelihatannya keras banget, tapi kalau buat duduk, nyaman. Ini ada lubang cekung, ini untuk pantat, dan ini untuk sedikit bersandar, karena nggak perlu bersandar banyak, karena kursi makan. Nyaman sekali, ini untuk sandaran kaki, dan ini untuk bekasnya. Thank you.
teman-teman. Sampai di sini dulu unboxing kursi bar kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Sayonara, mata awi made. Bye-bye.